Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fida Berselamat dengan segmen Bicara Minda di channel YouTube saya. Okey, jadi hari ini saya nak mengulas lagi berkenaan dengan pakej pemerkasa yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, jadi jika sebelum ini saya menjelaskan tentang bantuan wakaf bagi golongan B40, GKP 3.0 dan juga semalam saya membuat ulasan berkenaan dengan e-belia, e-wallet sebanyak RM150. Jadi hari ini saya ingin memperjelaskan sedikit tentang subsidi pembelian telefon bimbit sebanyak RM300 untuk isi rumah. Ini untuk isi rumah, bukan untuk bujang. Okey, yang mana subsidi ini sebenarnya telah diluluskan semasa pembentangan bajet pada tahun lepas, yang mana peruntukan asalnya adalah sebanyak RM180 kalau tak salah saya, RM180, tetapi telah ditingkatkan menjadi RM300 dalam pakej pemerkasa ni lah. Dan juga bantuan ini akan diberikan pada isi rumah daripada golongan B40 yang menerima BPR. Jadi bantuan ini akan boleh mula dimohon pada bulan Mei kalau tak salah saya, Mei 2021. Jadi perincian untuk permohonan akan dijelaskan kemungkinan besar pada pertengahan atau penghujung bulan April, dan juga kaedah permohonan nanti pun akan diperincikan pada sedewa-dewanya pada penghujung bulan April. Jadi bagi pemohon pula, anda selagi mana anda berada dalam kategori B40 dan anda adalah penerima BPR, insyaAllah anda layak bagi mendapat bantuan subsidi RM300 bagi membeli telefon bimbit. Diulangi, ini adalah untuk kategori isi rumah, bukan untuk bujang. Subsidi ini hanya disediakan untuk kategori isi rumah sahaja daripada golongan B40. Okey, jadi perincian ini insyaAllah saya akan perjelaskan nanti apabila kita mendapat maklumat yang lebih detail. Permohonan boleh dibuat pada bulan Mei 2021, dan apabila kita sudah dapat maklumat yang lengkap, saya akan membuat video untuk memperjelaskan tentang kaedah dan bagaimana cara untuk kita memohon. Okey, jadi ini adalah salah satu program inisiatif yang baik, yang mana daripada RM180 telah diingkatkan menjadi RM300 bagi mengurangkan beban golongan B40, tambahan pula dalam tempoh kita berdepan dengan pandemik COVID-19, perlu ada pembelajaran secara online ataupun work from home dan sebagainya lah. Jadi bantuan sebanyak RM300 ini sedikit sebenarnya dapat meringankan beban isi rumah daripada golongan B40. Ok, jadi insyaAllah saya akan membuat perinciannya pada masa yang akan datang nanti. Seperti biasa, jika ada sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di YouTube ataupun di Facebook saya, Fida Berselamat. Selain itu, bagi yang baru pertama kali datang untuk menonton, saya mohon anda untuk subscribe, dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini supaya sesiapa yang berada dalam kategori ini, mereka aware, maksudnya mereka sedar tentang bantuan-bantuan yang ada ini, dan pada waktu yang sepatutnya mereka akan boleh memohon. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak kerana menonton. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.